Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari, dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit. Makan roti sapu kaya. Itulah anak saya. Oh, jangkit. Saya gembala biri-biri, semua dijaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan, mari boleh berehat senang hati. Pengembala menjaga biri-biri setiap hari. Lama kelamaan, dia mula bosan dengan kerjanya. Tetapi, pada satu hari... Saya tahu! Marvelous! Dia pun menjerit. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Selamatkan biri-biri. Serigala? Mana? Mari kita tolong. Mana serigala? Kenapa kamu ketawa? Biri-biri ada, serigala tada. Hah? Tak ada? Janganlah marah. Main-main pun tak boleh ke? Pengembala itu langsung tidak berasa isap dengan perbuatannya. Seronok juga. Panggil lagi sekali. Dapat kan? Tolong! Ada serigala di sini! Tolong saya! Tolong! Serigala? Mana? Mari kita tolong! Oh, kamu tipu lagi? Saya main-main saja! Wahai pengembala! Kalau kamu panggil, kami tak percaya lagi. Betul. Tipu. Sakit perut saya. Baiklah. Saya tak boleh lagi. Penduduk pulang dengan perasaan marah. Tiba-tiba. Akulah serigala yang lapar. Aku mahu biri-biri. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Habis biri-biri. Kita sambung kerja kita. Yo! Wow!
biri-biri ini. Kenyang aku. Tolong, Ben. Tolong. Tolong. Saya tak mana lagi? Kenapa dengan kamu, wahai penggembala? Biri-biri saya dah hilang. Habis dimakan serigala. Kamu semualah tak ada datang. Tinggal saya seorang saja. Itulah orang sudah kata, jangan biar semua berdaya. Nanti orang dah tak percaya bila terkena badan muka. Maafkan saya. Saya menyesal. Kawan-kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya.